بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini, 9 hari bulan 9 2024, bersama dengan 5 Rabiul Awal 46, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, juzuk yang ke-6. Ayat yang kita akan baca pada pagi ini ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7 dan ayat 8. Apakah tajuk? Tajuk dianya Allah Ta'ala peringatkan tentang nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu. Dia beri agama, dia beri kemenangan. Mekah sudah diambil daripada Quraisy, bersih daripada penyembahan berhala. Dan Allah Ta'ala juga peringatkan tentang perjanjian yang teguh di antara kamu dengan Allah Azza wa Jalla, bahawa kamu mesti wajib menyembah Allah Azza wa Jalla, taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian datang seruan kepada orang yang beriman supaya menjadi saksi bagi Allah Ta'ala dan berlaku adil kepada semua orang, termasuklah musuh-musuh kita. Jangan sebab dia musuh, kita khianat dia. No. Kita boleh berlawan dengan dia secara berdepan dalam peperangan. Tapi kalau sudah tidak ada peperangan, dia ni bekas musuh kita, tak boleh kita khianat pada dia. Itu prinsip Islam. Adil. Al-insafu wal-adli. Nah, ini prinsip Islam. Kalau orang cari lagi human right, apa right, sorry. Tak usah duduk raik-raik lah. Allah Ta'ala ada semua raik ada dalam Quran. Jangan duduk cakap orang lain buah, dia panggil. Orang lain itu buah besar, orang lain kata. Cakap huma raik, bom orang, mudah-mudah ya. Senang-senang. Nah. Raik tak raik pun, rakyat Palestin sampai hari ini menderita. Sahabat-sahabat kita di Gaza masih lagi dalam suasana yang begitu gawat. Di mana kesatuan apa ni, bangsa bersatu di mana? Baiklah, kita duduk cara kedai mobil tak jadi apa dah. Cara kita lah. Ayat yang kita baca pada pagi ini, ayat 7 dan ayat 8. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 199. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allahu Akbar. Tengok kita punya ayat. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu allazi wasaqakum bih iz qultum sami'na wa ata'na wattaqullah. Dan kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakannya kepada kamu, serta ingatlah perjanjiannya yang telah diikatkan dengan kamu ketika kamu berkata, kami dengar dan kami taat akan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bertakwalah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah amat mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Itu terjemahan ayat. Kita pergi kepada munasabatul ayat. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelum. Lamma zakarat takalifil ayatis sabiqati min bidayatis surah. Allah Ta'ala sebut tentang kewajipan syarak, takalif syarak kepada kamu daripada awal surah. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Mana dalam surah ini ditekan sangat-sangat tentang jaga perjanjian. Bila buat janji jangan ditu, jangan dikhianati, tunaikan janji. Kemudian Allah nyatakan beberapa perkara yang haram, yang halal. Maka di sini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita perkara-perkara yang syarat-syarat SOP untuk qabulul amal, untuk inqiyat, tunduk dan akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla dari dua sudut. Nah, dalam ayat ini Allah Ta'ala bawa dua dimensi. Yang pertama, kasratu ni'amillahi alaihim. Allah ungkit banyak nikmat aku kat kamu. Nikmat yang aku beri kepada kamu terlalu banyak. Maka kamu kena tunduk dan akur kepada Allah. Biasa kita hari ini, para jemaah sekalian, kalau orang buat baikkan kita, kita pun dengarlah kata dia. Kita khidmatlah kepada dia. Kita taat kepada dia. Ha, jadi kita dengan Allah Azza wa Jalla, semua yang kita guna ni nikmat daripada Allah. Kenapa awak nak derhaka? Allah yang mencipta, Allah yang beri kamu rezeki, Allah yang beri kamu nikmat, tiba-tiba bagi sebuah lain? Tak. Ini satu kepincangan, suatu kebengungan yang melampau. Maka di sini Allah Ta'ala sebut pada kita, uzkuru ni'mat Allah, wazkuru ni'mat Allah. Yang kedua, fissababil mujibi, Allah Ta'ala nyatakan sebab-sebab kamu kena taat, kamu kena akur kepada arahan Allah Azza wa Jalla, ya, itulah al-mithaq, perjanjian di antara kita dua. Allah dah janji daripada awal lagi, di alam zuriat lagi kita sudah jawab, alastu bi rabbikum, qalu bala. Tiba-tiba keluar di dunia celik-celik mata, ai pergi cari tok pekong, pergi cari toko batu sebagaimana nusub yang dipacakkan di tepi Kaabah. No, sekarang ni kita bimbang takut kembali semula ke arah nusub apabila batu nisan dihias melampau-lampau. Kubur-kubur yang dihias begitu kuat, ada yang pergi sujud, ada yang pergi cium, ada yang pergi macam-macam. Kita kata perbuatan ini mengundang bala yang tidak dipuji akhir kesudahannya. Mungkin daripada awas pada tu je. Tapi dia punya syaitan ni dia tak berhenti situ. Kita kena belajar daripada punca penyembahan berhala di atas dunia ni. Al-ghulu fi hubbis salihin, melampau dalam kasih kepada orang-orang yang salih. Akhir sekali, nama-nama besar
la yaghusa wa la ya'uqa wa nasra, ini nama wali, nama orang soleh, akhir kali jadi nama berhala. Jadi sekarang ini sekatlah para penguasa, sekatlah para pemerintah, orang-orang yang ada autoriti agama, ambillah celiklah mata, tengoklah permainan ini. Syaitan tak akan biarkan kecuali langkah yang seterusnya akan dibawa. Kata orang, step by step, asalnya gosok-gosok ya, lama-lama mungkin akan berlaku penyembahan. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung supaya budaya buruk ini tidak masuk dalam negara kita dengan adanya kecaknaan daripada pihak yang berkuasa ataupun para pendakwah yang cintakan agama. Baik, sekarang kita masuk kepada tafsir. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan kenankanlah nikmat Allah Taala yang telah dikurniakannya kepada kamu. Apa dia nikmat? Fatazakkaru biqulubikum wa alsinatikum. Mu kena sebut dengan lidahmu. Kena ingat dengan hati kamu. Tunduk dengan anggota kamu. Apa dia? Yang besar kita dapat nikmat ni dua. Yang pertama, Allah pilih kita berada di atas dunia. Yang terbesar daripada itu, ni'matul hidayati wal Islam. Nikmat kita dapat hidayah. Nikmat kita menjadi orang Islam. Kata alhamdulillah. Kalau Tuhan tak pilih kita, tak ada apa lagi. Ha. Jadi bila kita ingat nikmat, apabila kita teringat al-mun'im, pemberi nikmat, mudah untuk kita nak tunduk. Mudah kita akur. Kenapa agak banyak ibadat ni? Ingat ke tidak para jemaah sekalian, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sunat sampai bengkak kaki. Tatafattara qadama. Bila ditanya oleh isteri dia ataupun sahabat yang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah ni maksum, tak ada dosa. Dijamin syurga. Disayangi oleh Allah. Kenapa solat sampai bengkak kaki? Kata Nabi apa? Afala akunu abdan syakura. Tak elok ke? Tak molek ke kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Tengok. Apa makna syukur? Bila kita dapat nikmat, kita dah kenal Allah al-mun'imul haqiqi, pemberi nikmat yang hakiki. Kita dah kenal, kita dah tahu, maka mudah untuk kita inqiyad, mudah untuk kita akur. Sebab kita tak Allah yang suruh. Kenapa mau lawan? Kenapa tak mau dengar kata? Kenapa? Allah. Ini dipanggil dari sudut psikologi, man apa ni, ta'araf, siapa dia tahu kelebihan orang tu, maka mudahlah untuk dia inqiyad, mudahlah untuk dia akur, tunduk dengan kata. Sebab apa mudah? Sebab dia tahu siapa yang beri rezeki, siapa yang beri nikmat kepada dia, jadi menyebabkan dia mudah dengar. Kita pun gitulah para jemaah sekalian, supaya orang yang dengar kata kita, buat baik pada orang. Kata-kata penyair Arab, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Buat baik kepada orang, kamu akan menawan hati mereka. Kita kalau tawan dengan benda, tawan dengan kekuasaan, dia takut depan kita. Tak ada, apa dia tu. Tapi kalau sudah dibeli hati dia, istilah orang sekarang, beli jiwa, payah kita nak tarik. Payah kita nak tolak. Sebab begitulah analoginya. Yang mudahnya para jemaah sekalian, kita, Allah Ta'ala beri pada kita rezeki yang banyak, sudah pasti orang yang kenal nikmat Allah Ta'ala ini, sudah pasti kita akan menerimanya, akur, tunduk, mudah untuk dengar kata. Alhamdulillah. Baiklah. Wa mithaqahu allazi wasaqakum bih. Dan ingatlah perjanjian yang telah diikatkannya dengan kamu. Apa dia perjanjiannya? Di antara perjanjian yang Allah Ta'ala buat
alladhi ahadahu alladhi ahadakum, yang Allah telah buat perjanjian khususnya kepada ahlul kitab pada masa itu, bi mubayaatin nabi sallallahu alaihi wasallam, kena ikat setia dengan nabi. Untuk apa? Dan juga para sahabat masa itu semua dipanggil bai'ah. Apa makna bai'ah? Ikat setia dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, ala mutaba'atihi, kita semua ni nak ikut. Kita nak ikut. Dua satu. Yang kedua, munasarah, membantu dalam perjuangan nabi. Yang ketiga, muazarah. Apa nama muazarah? Mana kita ambil satu tindakan yang menolong, membantu, itu dia panggil munasarah, muazarah, macam-macam lagi. Yang pentingnya perjanjian kita ni ikut, sokong, bantu, wal qiyam bidinihi, dan menegakkan perjalanan agama, wa tablighihi, dan menyampaikannya. Ingat molek, dakwah kita ni selain daripada kita terima untuk kita, wajib sampaikan. Tabligh. Jangan kata aku bereh dah. Bereh. Orang lain biar nyampuh pergi. No. Tak ada dalam kepala seorang Muslim yang tak nak berdakwah kepada orang lain supaya menjadi Muslim ataupun menjadi seorang ahli yang baik dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi para pelajar sekalian, itu tugasan kita. Baik. Idh qultum sami'na wa ata'na. Ketika kamu berkata kami dengar dan kami taat akan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat telah pun mengiklankan dengar dan taat. Jadi sama ada melalui ayat Al-Quran ataupun ayat Al-Kauni, maknanya alam ini semua sekali menunjukkan kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi semua kita kena faham, semua kita kena dengar kata, jangan ada buat kerah kepala tak tu pasal. Ingat molek, dan menjauhi segala larangan. Hadis An Junadah bin Abi Umayyah. An Junadah bin Abi Umayyah radhiyallahu anhu rahimahullah, qala dakhalna ala Ubadah bin Shamit wa huwa marid. Kami pergi ziarah ketua Ansar, nama dia Ubadah bin Shamit, dalam keadaan dia sakit. Qulna aslahakallah. Tengok ni, bila pergi ziarah orang yang pertama sekali kita kena doa dulu, aslahakallah, syafakallah, afakallah. Jadi Allah Taala perbaikkan keadaan tuan, tengah sakit dah ni. Hadis bi hadisin yanfa'ukallahu bi. Tuan ceritakan kepada kami hadis yang mu dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi manfaat dalam hidup kita. Dia pun jawab. Da'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fabay'ana. Nabi ajak kami masuk Islam, kami masuk Islam dan kami ikat setia dengan dia. Fima akhadahu akhadha alaina. Jadi Nabi kita ikat setia, an bay'ana 'ala sam'i wa ta'ati. Mu kena ikat setia dengar dan taat. Fi man syatina wa makrahina. Ketika kita aktif, ketika kita suka dan ketika kita tak suka, kena setia. Jangan kata ah tak balik ni, lawan. No, tak ada. Wa usrina wa yusrina, ketika susah ketika senang. Wa asaratin alaina, ketika kami terpinggir, tak kira. Wa alla nunazi al amra ahlahu, kita tak boleh cabar ketua-ketua pemimpin-pemimpin kita. Illa antaraw kufran bawahan indakum minallahi burhan. Kalau pemimpin itu buat satu benda kekufuran yang jelas salah, ketika itu baru kita boleh lawan. Mana kalau setakat pemimpin selo-selo buatlah tidak sampai kepada kufran bawah, jadi kita kena nasihat, tegur, tapi tidak boleh memberontak. Itu dalam Islam tak ada pemberontakan. Baiklah. Hadis ini rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim.
wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah dengan melakukan segala suruhan dan menjauhi larangan. Innallaha 'alimum bidzatis sudur, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan segala isi hati yang ada dalam dada. Ai Allah Ta'ala tahu semua dalam hati kita. Kita duk khayal gapo dalam hati, duk mikir awak benda tak baik, duk mikir semua dimaklum oleh Allah Ta'ala. Jadi karena itulah kita jangan buat benda kecuali benda yang Tuhan redha. Kita jangan berfikir kecuali apa yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab Tuhan tahu belaka. Orang hak buat tak tahu je, orang hak buat tak mikir je, walau tak tahu, Tuhan tu tahu. Ini kita yang sudah beriman, kita ketahuilah para jemaah sekalian dengan apa yang sudah ada di hadapan mata kita, kata alhamdulillah. Tunai janji. Baik, kita pindah ke ayat yang ke-8. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqist. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah. Ha, kalau kamu beriman, berlaku adil. Berlaku adil. Munasabah ayat ini dulu. Dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala suruh kita, perintahkan, galakkan kita supaya akur kepada undang-undang Allah. Ma'akasratiha, walaupun banyak undang-undang Allah Ta'ala itu, tapi dia kembali kepada dua perkara. Yang pertama dia panggil at-ta'zim li amrillah, kita mesti mengagungkan, membesarkan arahan Allah Ta'ala. Ha, mengagungkan Allah Azza wa Jalla, iaitu qawwamina lillah, kita jadi saksi bagi Allah Ta'ala. Makna tunaikan tanggungjawab. Yang kedua, wala yajrimannakum syana'anu qawmin, mu jangan jadi bias, kata orang sekarang, mu jangan jadi berat sebelah dalam pertimbangan, dalam tindakan, walaupun orang itu musuh kamu dulu. Ini dia panggil. Yang pertama, kita kata ta'zim amrillah, mengagungkan arahan Allah. Yang kedua ini, asyafaqatu ala khalqillah, kita kena ada sifat kasih sayang, timbal rasa kan, dengan makhluk Allah Ta'ala. Jangan sebab mu benci pada orang ni, mu zalim. Tak. Tak suka. Kenapa mu tak suka? Perangai dia hak uduh. Hak tu tak suka. Hak lain kita kena suka. Dia sebagai seorang Muslim, dia sebagai seorang beriman, cuma dia ada buruk perangai, cerita lain lah. Ataupun orang-orang kafir yang pernah memusuhi kamu, kamu dia jadi baik dah. Itu maknanya dia panggil perimbangan kita ni mengikut suasana dan keadaan. Kalau kafir dulu nampak baik, baik dah, kuat dia punya integriti lah, perjuangan sana sini. Tapi bila Allah Ta'ala uji mereka dapat kemenangan, dia mula tunjuk kepala, mula tunjuk watak sebenar dia. Dah, kala-kala bahasa Quran kata, wama tukhfi suduruhum akbar, hak dalam hati itu besar lagi sebenarnya. Keluar mulut ni sikit-sikit nak test market dulu. Hati-hatilah tuan-tuan dengan orang kafir yang seperti itu. Jadi malik. Baik, itu dia panggil munasabah. Ada pun tafsir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Ay ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, dengan keimanan kamu kepada Allah, nalah kamu tunaikan hak Allah. Tunaikan hak Allah. Apa dia? Buat ibadah ikhlas, tanpa riya, tanpa glamour. Bukan nak mencari mata benda dunia. Jangan. Ini kita bimbang hari ini. Kita bimbang. Kita semua ni bimbang. Adakah ibadat kita sekarang ni semata-mata kerana Allah, ataupun masih lagi mencari like, mencari glamour, mencari pujian,
na'udzubillahi minal khuzlan, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada ditinggalkan begitu saja. Na'udzubillah. Tak agama lah. Satu. Maknanya kita kena dirikan hak Allah Ta'ala, tunaikan hak Allah dengan ikhlas, semata-mata kerana Allah, bukan riak, bukan sum'ah. Sum'ah tu dipanggil cari glamour. Wala linayli gharadin min aghradi dunia. Bukan kerana nak dapat habuan dunia. Angin punah kita. Kemudian, syuhada abil qisti, aikunu aidan syuhada bil adli. Naklah kamu menjadi saksi dengan adil. Jangan sebab dia ni keluarga kita, dengan sebab kawan-kawan kita, dengan sebab dia kroni kita, kita memihak pada dia. Walaupun dia jahat. No. Tengok. Orang ni musuh kita. Kita jadi Tok Qadi, jadi Tok Hakim. Dalam kes ni, dia menang. Betul dia. Awak kena kata dia betul. Jadi kita ini, inilah dipanggil keadilan dalam Islam. Islam tak ajar kita ngenak orang. Tak ada. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu tidak melakukan keadilan. Jangan. Ha. Jangan sebab kita benci orang itu, kita pun jadi ngenak. وَلَا يَحْمِلْنَكُمْ عَدَوَةُ قَوْمٍ. Kita pernah bermusuh dengan kaum tu, kita benci kepada orang itu, kita pun jadi tak adil dalam hukuman lah. Allah Ta'ala larang. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hendaklah kamu berakal adil kepada siapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Ha, ingat boleh. Jadi kalau kamu nak jadi orang bertakwa, berlaku adil. Berlaku adil. Kata di ulama tafsir, kullama harastum alal adli, lagi kuat kamu nak berlaku adil, nak berlaku telus, nak berlaku jujur, maka hatimu lebih hampir kepada takut kepada Allah Ta'ala. Tapi makin enak kau kan, makin jauh kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ingat malah. Jadi kita nak jadi orang bertakwa ni, kena kekang nafsu. Jangan ikut nafsu dalam tindakan kita. Kita ikut dalil dan kebenaran. Alhamdulillah. Sama lah. Tak suka kata gapo. Hari ni contohnya. Hari ni, bila ada sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz kita, pendakwah-pendakwah yang kita kenal dia, tiba-tiba dituduh oleh orang. Orang tu dah sepatah. Kita duduk mengaji dengan dia lama dah. Di alam nyata ke di alam maya, tiba-tiba orang tuduh ustaz ni gini. Setakat kita duduk mengaji ni, tak dengar pun dia kata benda tu. Setakat kita dah ikut dia pun, duduk follow dia ni, tak ada pun hak dia cakap. Hak orang tuduh tu tak ada pun. Hei, otomatik, aku tak dengar dah ustaz ni. Subhanallah, 2 tahun, 3 tahun awak dah ikut dia tu, di mana ilmu? Ini dia panggil ilmu yang tidak adil kepada orang. Sekadar sepatah kata, senarai buruk yang dikeluarkan oleh orang, atau poster yang dipangkah, kita pun tumpang sama guru kita setahun, 2-3 tahun ni, haba'an mansura, seolah-olah macam tak ada apa jasa dia kepada kita. Kita kata ini di antara manusia yang tidak adil, manusia yang tidak telus, manusia yang tidak ikut apa yang disebut oleh Allah Ta'ala. I'dilu wa aqraba littaqwa. Berlaku adil. Kamu, itulah sikap orang bertakwa. Cuba kita kata, oi, setakat saya duduk dengar ni, tak ada awak tuduh. Saya tak tengok lagi. Kalau dia mau kata tu, bawa kau orang kata, semua benda atas dunia ni orang boleh kata berlaku. Asal kau orang benci kat, timbullah masalah. Nah, macam mertua dengan menantu lah kita ni. Menantu yang dia puji, yang dia sayang tu kat, masuk nasi kerok pun tak apa. Wano kuat banyak bawah tu. Allah lah, dia sibuk dengan anak kecil. Tak ada tutup api. Allah, hak dia saya. Hak dia beci kak. Nasi tu kak, orang panggil comel bukan main. Berah wangi masuk. Ni basuh budak kapur ni tak kerti masuk. Lembek. Kita buat lembek tu, moga dia tak ada gigi.
Senai orang tua tu nak kunyah, tak punya cari penyakit ni. Itulah dipanggil orang yang tidak bertakwa, tidak ada keadilan dalam menilai. Na'udzubillah. Dengar belakanglah kita ni. Kita ni orang tua, ada anak, ada menantu. Nah, dari sudut kehidupan pun nampak pincang dalam perbincangan. Dalam sudut apa dia? Sudut yang lain-lain pun itulah suasana kita. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Baiklah. Di akhir Allah Ta'ala kata bertakwa, maknanya tunai dengan jujur, jangan berlaku kezaliman. Inna Allaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Ta'ala amat mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Kamu buat apa tu, saya tahu belakang. Jangan duduk main-main. Kamu belakang tu, saya tahu belakang. Kan? Jadi ayat ini, tengok ni Allah kata apa. Allah Ta'ala alim khabir bibawatini ma ta'malunahu. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan itu. Ayuhal mu'minun min khairin aw syarrin. Mu buat baik Tuhan tahu, mu buat tak baik Tuhan tahu, dan Allah Ta'ala akan balas. Tengok dua ayat ni, kembar dua ayat ni. Ayat tujuh, inna Allah alimun bidhatus sudur. Tuhan tahu semua dalam hatimu. Hak ni, ayat lapan, khabirum bima ta'malun. Tuhan tahu hak mu buat. Tengok dia kembar dua tu, kembar dua ayat. Yang pertama dalam hati, yang batin, ayat 8 bima ta'malun hak zahir, maknanya hakmu sembunyi dalam hati pun aku tahu, hakmu zahirkan di luar ni pun aku tahu. Jadi bila kita tahu Tuhan tahu, berani kau kita buat benda yang karut-marut? No, tak akan berani. Itulah keadaan kita para jemaah sekalian. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam, alhamdulillah ala ni'matil adli wal insaf. Ni'mat keadilan insaf ni sangat besar. Tuan-tuan baca dalam buku yang saya usahakan ni, nama dia Islam Agama Cara Hidup. Salah satu daripada tajuk yang kita duk tekan dalam kitab kita ni, iaitulah al adli wal insaf. Kita kena berlaku adil, telus dan jujur dalam tindakan kita. Jangan ada buat benda karut-marut, jangan ada buat benda kosi-kosi. Ini penting. Nama dia tadi pun Islam Cara Hidup. Islam ajar kita supaya telus. Jangan duduk main ngenak kau kata tu kali. Nah, baiklah. Tamatlah kita secara ringkas. Hari ini kita berjaya meringkaskan. InsyaAllah. Kita berpindah kepada Al-Fawaid, mencari lima faedah. Al-Fa'idatul Ula, ya wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah Ta'ala ke atas kamu. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala tekankan kepada orang yang beriman supaya sentiasa mengingati nikmat Allah Ta'ala. Supaya mengingati nikmat Allah Ta'ala, sebab bila kita ingat kepada nikmat Allah, kita akan bersyukur kepada Allah. Bila kita ingat kepada nikmat, kita akan syukur kepada Al-Mun'im, kepada pemberi nikmat. Betul ke tidak? Betul. Nah, satulah hari sekarang ni, orang yang baik kau kan, pakat duk tayang belakang nak suara ingat. Nah, letak gambar tepi jalan lah, letak macam tu macam ni projek. Pasal ketika waktu diperlukan sokongan awak, jangan lupa kebaikan yang saya buat. Nah, sedap juga dia. Nah, biarlah tak apa, itu projek dia. Dalam ayat ini Allah Ta'ala, nikmat Allah. Nikmat Allah. Ulama kata kenapa dia Allah Ta'ala tak guna lafaz jamak plural ni'amullah, nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Kenapa dia guna satu kalimah nikmat, dia tak guna ni'am? Tengok jawapan, li'annahu laisal maqsudu minhu at-ta'ammul fi a'dadi ni'amillah. Bukanlah Tuhan suruh kamu duk bila nikmat tu, nikmat ni, nikmat ni, tapi Allah Ta'ala nak suruh ingat pemberi nikmat tu Allah. Kalau kita duk bila nikmat, tak sudah pakai gelak. Nikmat mata apa dia, nikmat telinga apa dia, panjang. Karena itulah Allah Ta'ala sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, pagi sampai gelak, bangun sambung esok sampai cerah,
tak akan sudah. La yaqdiru, tak ada siapa boleh hitung nikmat Allah Taala ni lain pada Allah Taala ya boleh itu. Kita manusia tak akan boleh hitung. Habis tak sudah dihitung. Ingat ya nikmat Allah Taala. Allah tu kata wazkuru nikmat, ai jinsin nikmat. Kita hidup ni mari mana? Allah Taala beri. Kita makan ni rezeki Tuhan beri. Kita hidup cukup. Jadi kalau kita nak hitung semua Tuhan cabar, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, tak akan terdaya kamu nak hitung. Terlalu banyak. Ha, kita sudah. Kita ingat Tuhan pemberi nikmat, insya-Allah kita akan selamat. Ha, mudah kata bahasa Quran tu. Dia tak kecek banyak Quran ni, sepatah. Baik. Wa mitsaqahu allazi wasaqakum bih. Ingat yang kedua, perjanjian kamu dengan Allah. Yang kedua, kita kena ingat perjanjian kita dengan Allah Azza wa Jalla. Apa dia janji? Janji taat, janji akur, janji tunduk, janji syukur. Ingat. Ha, jadi kata di para ulama, iz qultum sami'na wa ata'na. Mu janji Allah Ta'ala, mu katakan apa? Aku dengar, kami ingat. Kalau berjawab dengan mulut saja, manusia ni ada mulut, ada lidah yang tak bertulang, dia akan jawab, yo, taat. Oh, macam zaman kita hari ni. Ni zaman kita ni, Musim ni, alhamdulillah, kita pun keluar satu kitab, nama dia, Kitab Imam Nawawi ni saya tulis terjemah. Kitab Imam Nawawi ni kita terjemah, nama dia Tahzibus Sirah. Tuan-tuan kena baca buku ni, paling kurang dalam bulan ni, Rabiul Awal ni, orang panggil bulan Maulud ni, biar khatam betul. Sebab itulah kita cari yang kecil. Kitab kecil ni, muka surat dia pun 117. Kata orang mampu beli, berani baca. Siapa berani baca? Sebab kecil. Kalau beli yang raya ke waktu ni kata tu, mampu beli, tuan-tuan kaya, tapi tak mampu baca. Dalam kitab ni, kita tunjuk satu apa ni tanda cinta Nabi. Ada 10 tanda cinta Nabi SAW. Kalau setakat dakwah, semua orang dakwah lah. Besar banner malam cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak bincang pun tentang apa ni sunnah Nabi apa dia. Yang duk bincangnya duk puji Nabi, duk bergendang sana sini. Abi masjid masuk gendang sekarang ni. Kita tanya, adakah pernah dibuat oleh Abu Bakar? Adakah pernah dibuat oleh Sayyidina Umar? Ali menantu dia pernah buat. Cucu dia Hasan Husain pernah buat. Imam-imam yang besar Syafi'i, Malik, Abu Hanifah. Lah. Jadi takkanlah kata Imam Malik, kalau bukan agama pada zaman itu, bukan agamalah pada zaman kemudian. Jangan cuba duk reka-reka, duk dakwa cinta Nabi, sebenarnya cinta gendang ataupun cinta lebih daripada yang lain. Hati-hati tuan-tuan. Pasal itulah kata orang, setiap orang yang mendakwa, diperlukan bukti. Dakwa cinta Nabi, mana bukti awak cinta? Ni kita duk gendang ni. Gendang itu tidak cinta Nabi, cinta gendang nama dia. Ingat molek sikit. Tak apalah. Kita tegur setakat mana yang kita mampu. Lebih daripada itu, masing-masing lah tengok. Tanya iman. Jangan tanya, kata orang tepuk dada, tanya selera. No, tepuk dada, tanya iman. Pernah dibuat oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Imam Syafi'i, Imam, tak ada. Kita pun tak boleh buat lah. Jangan tunjuk kata kita lebih pandai daripada orang terdahulu, jangan. Jadi kata di para ulama tafsir kata, ayat ini, wa mitsaqul qawlazi, tak cukup dengan ngaku dengan mulut ya, tak. Kita kena tunjuk dengan anggota, kita kena terima dengan hati, akur kepada arahan Allah Azza wa Jalla, dan kita kena buat apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk reka sendiri, tak payahlah kita reka fashion, reka apa ni ibadat, no. Kalau nak reka makanan, nak reka pakaian, silakan, tapi jangan reka ibadat. Tak. Yang ketiga, tengok di akhir ayat Allah kata, innallaha alimum bidhatis sudur, wattaqullah innallaha alim bidhatis sudur. Mutakut Allah Ta'ala, mengingat malak, aku tahu apa adalah hati kamu. Ini ayat ni kata, tahdidu man kharaja anit taqwa, amaran kepada orang yang tidak takwa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala gunakan perkataan, aku tahu yang adalah hatimu. Maknanya, niatmu pun Allah Ta'ala tahu. Perancangan yang kamu buat dalam kepala pun Tuhan tahu. Apalagi kalau hak zahir atas kertas, lagi
Allah Ta'ala tahu, bagi Tuhan sama ya bagi dia. Manusia pun tanya juga. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Jadi semata-mata perkataan tidak diterima. Wa yukarrirullahu azza wa jalla taqwa, banyak dalam ayat Allah Ta'ala ulang kalimah taqwa, taqwa, taqwa. Jadi kita nak taqwa ni, Tuhan kata aku tahu hati kamu, aku tahu apa yang ada dalam dada kamu. Jangan berani-berani kamu buat benda yang tidak sepatutnya kamu buat. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Kunu qawwamina lillahi syuhada abil qist. Mu kena jadi saksi bagi Allah. Tanda pelajar, ayat ini mengajar kepada kita wujubul ikhlas. Wajib kita ikhlas dalam menjadi saksi. Wajib ikhlas Allah Ta'ala dalam menjadi saksi. Dan dalam ayat lain, tanda surah At-Talaq ayat 2, wa aqimu syahadata lillah. Mu tunaikan saksi itu kerana Allah Ta'ala. Jangan kerana benda lain. Jangan kerana nak jaga kedudukan keluarga, kedudukan member, kedudukan kroni. Kita langgar segala-galanya. Tak, kita gugurkan pertuduhan dengan sebab orang kita. Bila kita berkuasa, kita boleh gugurkan pertuduhan. Bila sudah hilang kuasa, orang dakwa balik pula, cas mula pula. Itu tidak adil nama dia. Jadi kalau benda itu salah, salah. Tapi begitulah keadaan dunia hari ini. Man tasallata naja. Siapa dia boleh menguasai, kan? Selepahlah dia. Tak peliklah. Baiklah. Dan kita, Allah Ta'ala sebut, kita wajib menunaikan menjadi saksi walaupun kita tak suka. Susah jadi saksi ni. Tak? Baiklah, itu dia panggil. Allah Ta'ala sebut di sini, i'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah kata berlaku adil lah. Adil itulah yang menyebabkan kamu mendapat takwa pada Allah Ta'ala. Maka di sini para ulama mengatakan berbeza di antara musawah, persamaan dan al-adli wal-insaf. Dalam Quran, inaknya al-adil. Adil, insaf. Persamaan jarang ada. Contoh dalam Quran, Tuhan kata, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Sama kah? Orang kafir dengan orang muslim dengan orang jahat? Tak sama. Maknanya, kalau kata nak persamaan dalam Quran, payah. Qul hal yastawil ladhin, tadi surah Al-Qalam ayat 35, qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, surah Az-Zumar ayat 9, tak sama orang tahu dengan kita tahu. Manakala kita kata perjuangan hak persamaan, no. Perjuangan hak keadilan, na'am. Dalam Islam ni dia tak keadilan. Kalau kata persamaan, payah nak sama. Sebab tak sama orang juh dengan orang tak juh. Tak sama wanita dengan laki-laki. Ini ingat molek sikit. Jadi kita kata, itu dipanggil dalam Islam ni ada hak masing-masing. Jangan duduk rempuh tak tukalu, kan? Yang terakhir Allah kata wala yajrimannakum syan'anu qaumin ala ta'dilu. Ini Allah Taala ajar kepada kita supaya orang mukmin sikap telus, dhabitun nafsi, kawal diri. Kalau orang itu betul, mu kata betul lah, walaupun musuh kamu. Kalau orang itu tak betul, tak betul lah walaupun orang itu kawan kamu. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya menahan diri daripada ikut nafsu. Sebab orang kita pun memihak kepada dia, kita kata no. Jadi ini di antara benda yang payah nak buat atas dunia sekarang ini. Nak buat payah sekarang ini, nak berlaku telus, berlaku adil, berlaku jujur pada diri sendiri, kepada keluarga, kepada orang kapak-kapak, payah lalu. Betul sama tu. Kalau orang kita tak suka, salah semua. Kita kata bukan itu cara Islam. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada jumlah sekian, tamatlah lima faedah yang dapat kita kutip daripada dua ayat yang mulia ini. InsyaAllah kita sambung besok. Ayat 9, ayat 10 dan mungkin ayat 11. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Insyaallah jangan lupa tuan-tuan dapatkan kitab Tahzibus Sirah ni yang kita kempen
bulan Sirah, bulan Maulud, baca kitab ni. Biar khatam daripada awal sampai akhir. Kitabnya kecil dan maklumatnya besar. Jadi biarlah kalau kita tahu ni tanda cinta Nabi berapa. Khatam kitab sebut ni. Ni tanda kitab berapa. Tahu, makan 3 kali. Pergi cepat ceramah. Pergi nak makan, ya. Ceramah tak pergi juga. Pasal tu lah kita ceramah ni. Dekat Isya baru penuh. Nah, lepas maghrib tak ada orang lagi. Pasal makan lepas Isya. Mekali kena makan dulu kali. Tengah-tengah ceramah tu baru mari awal sikit. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita break kita kat tu dulu. Kitab kita ni Tahzibus Sirah. Boleh cari di mana-mana tempat kedai yang ada ataupun pergi ke www.dartaibah.com. Mudah-mudahan ada jalan yang memudahkan urusan tuan-tuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.